Okey guys, tamatlah sudah kempen Piala AFC Cup 2022 di antara KL City menentang Kelab Oman daripada Al-Sidd Club. Kelab Oman. So, ni review ringkas yang aku nak buat. Aku pun depan stadium, baru habis game, baru habis PC, baru habis interview player. Dia walaupun kalau orang, siapa yang tak tengok game, mungkin 3-0 tu dia nampak, wow, angka yang besar finally. Tapi sebenarnya, apa yang aku boleh buat secara ringkas review aku kali ni, 15 minit pertama KL sepatutnya, sebab Al-Sidd tak settle down lagi 15 minit pertama tu, KL banyak mengontrol peluang. Aku ada dua peluang awal yang Paulo Joshua sepatutnya dia boleh terus crossing je, sebab Romel ada kat situ, tapi dia buat decision, dia masuk dalam, dan satu lagi decision tu dia lambat untuk passing kat situ. Aku tahu ramai yang marah Paulo, tapi aku tak salahkan dia. Mungkin ni pentas final, pentas yang berbeza untuk dia. Semua orang mungkin ada sedikit gugup. Okey, Al-Sidd dalam PC dia ada kata gol pertama Al-Sidd tu orang kata apa ni, mengubah segala corak permainan sebenarnya. Untuk aku gol pertama tu, aku sebab okey mungkin duduk jauh sebab gol belah sana. So bila aku tengok macam ada tolakan, tapi bila aku tengok highlight balik, salah Kevin Ray Mendoza lah, mungkin tak dapat nak agak. Sebab tu aku pelik bila masa corner tu semua player masuk dalam, macam ni nak buat macam mana, tapi dia terus shoot masuk dalam. Tak boleh nak buat apa lah, sebab bila sebab tak ada apa-apa nak check VAR pun tak boleh. Kita satu-satunya game yang ada VAR tak pernah guna langsung. Waduh, rugi lah. So untuk yang lain-lain sebenarnya, KL kalau ikutkan memang shot on target, Al-Sidd lebih banyak. KL hanya ada 3 dah silap aku shot on target, tapi peluang yang berbahaya sebenarnya ada pada KL City sebenarnya. So Zafri ada 2, lepas tu Paulo ada 1. So untuk aku, Boyan sendiri kata kalau Zafri peluang tu memang itu open goal tu sebenarnya. Kalau Zafri shoot patutnya goal, tapi keeper Al-Sidd memang aku nak puji. Ahmad Faraj gila, keeper kebangsaan skuad Oman, sangat perform gila. Aku rasa ada 2-3 save yang dia buat yang world class lah untuk dia, sebab tu dia skuad kebangsaan Oman. Untuk aku sebenarnya, kalau Boyan sini kata kalau Zafri gol tu mungkin game akan jadi berbeza lah, tapi Boyan pun kata itu keyword kalau. So dalam bola sepak, kalau tak boleh digunakan pakai. Tapi apa-apa pun, untuk secara overall game sebenarnya aku bangga. KL bukan kalah yang tak melawan, tapi KL ada peluang yang lebih berharga. Cuma perbandingan antara dua ni sebenarnya, Kelab Oman dengan Kelab KL ni, kita tahu jurang dia macam mana. Al-Sidd satu chance terus convert terus gol, itu mungkin berbeza lah. KL ada chance yang expected goal dia mungkin lebih tinggi, high chance dia 90 mungkin 80% untuk gol, tapi tak berjaya lah. Sebab tu Boyan ada kata dalam final ni kalau ada peluang tak convert, silly mistake sikit, dia akan menghukum pasukan KL situ sendiri. Tu ni review ringkas yang aku buat. Secara overall yang lain, untuk aku man of the match malam ni keeper Oman lah, Ahmad Faraj. So untuk KL City, kita tetap berbangga dengan, kalau kita ikutkan cerita pada awal musim daripada group stage, KL menjadi tuan rumah. Tadi siapa sangka yang KL mampu sampai ke final dengan skuad yang kecil, dengan bajet yang kecil, tapi berjaya mampu sampai ke AFC Cup. Kalau di Liga Eropah ni, di ibarat Europa League final lah, macam tu lah. So aku tetap bangga untuk KL, dan tampuk kepimpinan daripada orang kata apa ni, daripada Stanley membawa ke Boyan. Bila dia orang bagi tahu awal-awal musim dulu aku interview, 3 tahun perancangan dia orang untuk menang piala, tapi tahun lepas dah menang piala Malaysia, tahun ni dah sampai ke final AFC Cup. So aku rasa ini satu kebanggaan untuk Boyan. Boyan berkata dia tak ada nak salahkan mana-mana player. Ada dalam PC tadi ada orang kata, kenapa memilih Kevin, kenapa tak memilih Azri, kenapa tak masukkan John. Boleh kata kalau keyword kalau-kalau ni ada keyword magic lah. So untuk aku tetap bangga untuk KL. Yang lain-lain tu aku rasa KL dah buktikan yang kata apa ni, kalau pengurusan yang betul, bajet yang betul, player yang betul, dia mampu sampai hari. Sebab Boyan dia kata dalam KL ni tak ada team yang superstar, kita semua player sama rata. Sebab tu orang kata apa ni, kerjasama dan keharmonian team tu berjaya. Weh, KL City tak ada training ground weh. Kalau korang selalu pergi tengok KL City training kat Taman Pudu Hulu je, tukar baju semua dalam kereta tu, nak mandi semua tak ada. So aku respect gila lah untuk KL sebenarnya. Tu jangan risau KL, untuk AFC Cup ni mungkin peluang dia ada lagi kalau kau kena menang untuk Piala Malaysia. So ni review secara ringkas untuk aku. Tak dapat nak buat banyak, nak buat risau banyak-banyak sebab on the spot yang kena buat. Kalau ada kesempatan nanti, aku buat yang lebih detail lah untuk korang. So terima kasih untuk semua yang support, yang support Harimau Melaya, yang support KL. Aku berbangga walaupun fan KL tak ramai, tapi berjaya juga tarik almost 28,000 yang hadir ke Stadium Bukit Jalil ni. So kita jumpa next week, akan ada Piala Malaysia, akan ada Super Mock bawah 17. Team-team Eropah akan ada kat sini. Mungkin aku akan jumpa future Bape, tak tahu. Kita jumpa next review akan datang. Ciao, bye. Assalamualaikum.